Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai YouTube, jumpa lagi dengan Kansi TV. Kali ini saya akan unboxing handphone Nokia 3. Ini memang tidak dipasarkan di Indonesia. Jadi ini langsung dari pabrikannya. Segelnya langsung dari pabrikannya, belum dibuka. Kita lihat untuk spesifikasinya. Kamera belakang autofocus 8 megapiksel. Jaringan sudah 4G. Prosesor quad core dan RAM-nya 2 GB, memori internalnya 16 GB. Untuk OS-nya sudah Nougat. Ini sudah yang terbaru. Oke, sekarang kita buka saja. Kayaknya ini butuh cutter deh. Kita lihat isinya. Wow. Saya order warna hitam, tapi ini dari gambarnya sih silver. Tapi itu black. Cuman di sini tulisannya apa ini? Black ya? Oke, black. Tapi untuk di gambarnya ini warna silver kayaknya. Mudah-mudahan sesuai dengan pesanan saya. Tarik ini ada double tipnya, ada solatipnya. Ternyata. Wah. Ini device-nya. Oke, apa saja untuk isi dalam box-nya? Ini ada handphonenya. Wow, cukup mewah ya. Ini untuk pinggirannya melengkung. Wow. Kekinian lah. Ini untuk device-nya. Kita lihat apa saja isinya. Ini ada ejector SIM card. Apa ini? Oh, mungkin udah kayak gini aja kali ya. Ini ada buku panduan. Buku panduan, terus ada apa lagi? Habis untuk box yang ini. Kita lihat, oh ini boxnya seperti ini. Ini ada charger. Kita lihat ampernya. Ini dengan colokan seperti ini, ngambil dari luar negeri. Untuk outputnya mana ya? Outputnya kayaknya 2 ampere ini. Ada kabel data. Oh, ini moncongnya lumayan panjang. Ininya lumayan panjang. Terus ada headset juga. Oke, untuk device-nya kita langsung saja. Kita buka. Oh, ternyata ada getar. Berarti wis udah nyala. Istimewa. Ini keren. Ini keren. Dari bentuknya mewah. Cukup wow. Ini ada antenanya, di atas ada garis antena. Ini lubang headset. Kamera flash, ada tulisan Nokia di belakangnya. Kemudian di bawahnya ini ada speaker, mungkin speakernya di bawah, port USB dan mikrofon dan kamera depan. Untuk sebelah sini ada SIM ejector dual SIM. Ini dual SIM. Ini ada power dan tombol volume. Ini pada saat saya pegang di bagian home, ini langsung terbuka. Ini langsung terbuka. Kita coba dulu. Indonesia, masukkan kartu SIM. Siapkan TA. Siapkan jalan. Siapkan. Oh, ada nama Joko-nya ya.
Wis. Ini ponsel ada lagi. Ini panjang banget. Ini harus disetting sebenarnya. Semangat Anda sudah pakai. Nah. Wow. Ini tampilannya seperti ini. Ini dengan menggunakan OS Android versi 7 atau Nougat. Kita coba cek. Oh, bukan, ini bukan kamera. Ini menunya gimana ini kamera? Kita lihat kamera 8 megapiksel. Wis, sangat cepat untuk pengambilan kameranya, sangat cepat. Lumayan. Harus nunggu. Keren. Untuk review berikutnya tonton saja video saya berikutnya. Oke, sekarang saya akhiri. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.